Nama saya Farah Wahida binti Zainuddin. Saya bekerja dengan Petronas Oil and Gas. Saya Saiful Azwan. Saya ada company sendiri yang menguruskan import-export tekstil daripada India ke Malaysia. Nama saya Muhammad Aimanare bin Mak Farid. Sekarang adalah student college di UKM Bangi. Nama saya Nurazina binti Ismail. Sekarang saya suri rumah sepenuh masa. Saya Badrul Maili. Bawah sini saya kerja travel lorry. Kampung saya kat Pahang. Saya berasal dari Melaka. Saya berasal dari Kedah. Saya family masih berada kat kampung kat Kedah. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Saya pindah ke sini hampir 20 tahun. Kurang 2 tahun lah, 2 tahun. Dah 8 tahun. Selama 2 tahun sepanjang saya belajar di UKM. Hampir 10 tahun lebih dah. Kalau ikutkan sebulan sekali lah saya balik. Tapi kalau macam ada emergency parent sebab parent dah tua, so akan balik macam 3 minggu sekali. Saya selalu balik ke kampung dalam setahun sekali atau setahun dua kali sebab suami saya dia selalu kerja luar. Jadi saya duduk rumah jaga anak, nak balik kampung susah. Sebulan sekali saya pasti akan balik. Dalam setahun dua kali atau sekali. Sebenarnya saya sebabkan saya rasa saya nak mencari duit yang banyak, saya tak berapa selalulah balik. Kadang 5 bulan dan 6 bulan sekali. Mak tinggal seorang je. Mak tinggal seorang tapi adik-adik dia tinggal berdekatan dengan rumah mak. Adik-adik saya kebanyakan semua tinggal di KL. Jadi hanya parents saya je yang tinggal dekat kampung. Seminggu dalam sekali atau dua kali? Sekali sehari mesti ada. Selalunya saya akan call mak saya dua hari sekali macam tu. Tapi kalau tak jadi balik, saya akan call dia lah bagi tahu tak jadi balik. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak tengah buat apa? Kalau sihat tak? Sihat. Mak macam mana, Mak? Adik kat mana ni? Ayah sihat. Raya ni tak dapat nak balik ya, Mak? Kenapa tak balik pula? Nanti Mak jaga diri Mak elok-elok tau. Jaga diri baik-baik, Mak. Mak balik, Mak. Syok bang. Alok pun tak mahu diri baik-baik, ya. Mak. Kak Long minta maaf. Raya tahun ni, Kak Long tak dapat nak balik, Kak Long. Raya bang. Nanti dah habis PKP nanti, Azam baliklah tengok Mak kat sana. Kak Long rindu dekat ayah. Selamat Hari Raya, Mak. Selamat Hari Raya. Jaga diri baik-baik. Selamat Hari Raya. Mak pun selamat Hari Raya. Jaga diri baik-baik. Memang siapa tak sedih kan? Kita macam dihalang berjumpa dengan orang yang paling kita sayang kan? Ya, memang rasa sedih lah. Tapi untuk demi keselamatan kesihatan mak saya tak balik kampung lah untuk raya ni. Selalu kan kita dapat sambut raya sama-sama. Tapi raya tahun ni tak dapat sambut sama-sama. First of all, saya nak beritahu semua orang jaga diri sebab kita dalam PKP, dalam keadaan virus. Walaupun kita tak dapat nak balik kampung, tak dapat nak jumpa parents, tak dapat nak jumpa adik-adik lain, doa tu penting. Saya harap lah lepas habis PKP ni saya dapat jumpa family saya sebab saya tahu diorang pun rindu saya pun rindu diorang. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada sesiapa yang menyambut Hari Raya ni. Kalau nak balik kampung tu, sabar dulu, tunggu habis PKP dulu, baru balik. Okay. Saya ucapkan selamat raya, maazir batin, terutamanya pada keluarga saya dan juga semua orang menyambut Hari Raya. Selamat Raya, maazir batin.